alat dan bahan yang kita siapkan dulu, sarung tangan, kapas yang ada air TTT, manekin, dan tempat tidur ginekologis. Yang pertama, kita cuci tangan dahulu ya. Lalu kita pakai handphone. Sebelumnya kita sudah nyalakan lampu senter yang kita arahkan ke arah bagian sini ibu. Setelah kita pasang sarung tangan, kita periksa dulu dari luar, ya, labia dan perineum. Lalu dengan tangan dominan kita buka seperti ini untuk melihat lubis perineum, vagina, labia minor sama klitoris. Dan baiknya sih untuk menilai apakah ada pembengkakan atau ada cairan atau apa, ini harus diraba. Labia minora dan mayora ini diraba. Lalu kalau memang kita mau menilai apakah ada penurunan dari organ vagus, sebaiknya kita suruh ibunya untuk mengedar sambil kita buka, kita lihat apakah ada penurunan vagina anterior atau posterior, apakah turun masuk ke dalam liang vagina. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan spekulum. Nah, yang pertama dengan kain kapas yang sudah diberikan NTT harus kita swab sekali aja, ya, dari atas ke bawah. Lalu kita ambil spekulum, pegang dengan tangan yang dominan seperti ini, ya, di antara telunjuk dan jari tengah. Lalu ini kita buka. Kita masukkan mereng seperti ini dan sampai di dalam diputar. Lalu kita cari sampai dapat porsinya. Jika porsi sudah kelihatan, ini dikunci. Oke. Nah, ini yang kita nilai. Kita lihat porsio, fornix anterior sama posterior, dan kita nilai vagina. Apakah ada darah? Apakah ada di porsionya ada massa, tumor atau vaginanya adalah selasi atau tidak. Lalu untuk membukanya kita tutup dahulu, tapi tidak usah sampai tutup habis. Kita putar dulu, baru kita tutup sampai kendaraan tertutup, baru kita buka pelan-pelan. Oke. Selanjutnya setelah ini kita lakukan pemeriksaan bimanual ya. Dengan tangan yang dominan masuk ke dalam, ini kita buka seperti ini. Tangan jari tengah masuk keluar, baru masukkan jari telunjuk. Oke. Boleh dengan jelly supaya ibunya lebih nyaman. Ya. Masukkan sampai kita teraba porsio. Teraba porsio, dari bawah porsio dorong ke atas untuk meraba besarnya terus. Itu dengan satu tangan yang satu lagi di luar itu di sifisis. Kalau memang tidak ada lainnya, kita taruh ke sifisis. Lalu dorong dia ke posisinya dari bawah, didorong sampai misalnya antara ini kita ketemu seperti ini, dari bawah ini ketemu. Jadi kita tahu kira-kira besaran uterusnya berapa, ya. Itu biasanya kalau uterusnya anti fleksi, kalau retrofleksi kadang kita tidak bisa raba, yang kita teraba cuma kandung kencingnya saja. Ya. Terus masih di dalam tangannya ya, ini porsio kita arahkan yang di dalam ke lateral. Kalau mau periksa yang lateral kanan, arahkan ke kanan. Satu lagi di dalam, satu lagi di luar, diarahkan. Biasanya kalau tidak ada kelainan, ini berdua ketemu. Kalau ada kista atau ada massa padat, ini baru misalnya seperti ini kan, kita teraba ada sesuatu. Jadi tangan kita ini nggak akan ketemu. Sama dengan sebelah kiri juga kita raba seperti itu ke lateral kiri. Oke. Lalu setelah itu kita keluarkan tangan.
Nah, kalau kita mau meraba recto vagina, itu satu jari telunjuk di dalam vagina, satu jari tengah di dalam anus. Oke. Ini satu di dalam vagina, di dalam anus. Ini kita sorong ke kiri dan ke kanan untuk melihat parametrium. Jadi seperti ini. Itu biasanya kalau ada masa tegang dia jadinya. Kalau misalnya enggak, biasanya lemas aja. Dan satu lagi, keluarkan jari telunjuk. Kita periksa yang jari tengah ini, sphincter aninya, apakah ada masa di dalam lumen dari ini anus. Ya. Lalu selanjutnya kita ke pemasangan IUD ya. Untuk pemasangan IUD, kita harus persiapkan alatnya dahulu. Ini harus kita buka, tidak perlu semua dibuka, hanya sedikit saja. Ini tentunya masih belum pakai handspoon ya. Ini. Misalnya kan di dalam dia ada refleksi ya. Ini kan tadi kita gigit pakai tenakulum, kita jepit pakai tenakulum. Ini dari luar, kan kita spekulum begini ya. Ini. Oke, okay. Pakai tangan yang ini ya, yang dominan. Satu tangan mestinya megang tenakulum. Oke. Okay. Ini masukkan sampai mentok. Oke, okay, berarti kan kira-kira 9 kita dapat nih, ya. Yang 9. Lalu ininya kita paskan di atas 9. Dan jangan lupa ini harus sejajar ya. Oke. Okay. Setelah itu tangan yang satu memegang tenakulum, yang satu masukkan ke dalam. Oke. Okay. Dan kalau masuk ke dalam, yang satu ini pegang tenakulum dan ini untuk menahan. Oke, okay, pendorong ini namanya. Lalu inserternya kita, nah ini kebuka dia ya. Lalu kita dorong sedikit lagi ke dalam.
Jadi withdrawal kita tarik keluar sedikit supaya lengannya terbuka. Baru kita masukkan lagi inserternya. Ini kita keluarkan, mendorong. Ini kita tarik sampai nampak benangnya 1 atau 2 cm di depan torsio. Itu kita gunting, baru kita lepaskan. Oh ya, tadi itu kalau memang ini tadi kita dari sondasi itu 9, ini pasti yang biru ini pas sampai di sini. Di sini nanti. Ya, sesuai dengan panjang kampungnya. Oke. Okay. Untuk pelepasannya sama, kita lakukan spekulum. Dan itu harus juga di antiseptik dulu, porsio dan vaginanya. Itu boleh dengan krem biasa juga boleh, ovalpen boleh. Jarum benang yang tadi cuma 2 cm itu biasanya nampak. Oke, okay, langsung di depan porsio. Itu kita tarik pegang ini aja. Jepit. Tarik pelan-pelan. Kalau ada tahanan jangan dipaksa, nanti benangnya copot. Tarik saja pelan-pelan. Dan sudah keluar, biasanya kita harus tunjukkan sama pasiennya kalau sudah lengkap. Jadi dia tahu dia sudah keluar IUD-nya secara lengkap. Okay. Selanjutnya kan pemasangan implan. Pemasang implan, ibu disuruh cuci tangan dulu. Biasanya kita suruh tangan yang tidak dominan. Kalau dia tangan kanan berarti bisa kita pasang di lengan kiri, ya. Dia suruh cuci tangan dulu, bersih-bersih, lalu dia disuruh tiduran. Dan tangannya diletakkan senyaman mungkin dan tidak mengganggu proses kita untuk memasang implan. Lalu kita persiapkan implannya dulu. Biasanya kan dua, isinya dua. Yang baru sekarang kan dua atau satu, gak ada lagi yang 4 atau 5, ya. Itu dibuka aja sedikit, gak usah semua, biar dia tetap steril, kan. Cuma cukup pintu untuk mengambil ke dalam aja nanti. Lalu ini, anggaplah ini lengan ibu. Kita cuci tangan dahulu, lalu pakai handphone steril. Ibu sebelum pakai handphone steril, kita sterilkan, kita desinfektan dulu daerah ibu yang dipasang. Itu dipasang 8 cm dari lipatan siku. Kurang lebih 8 atau 10 cm dari siku. Itu kita desinfektan antiseptik secara melingkar 8 sampai 10 cm. Oke. Setelah kering, kita pakai handscoot steril, pasang duk yang bolong pas di tempat yang akan kita pasang. Lalu kita mulai dengan menyuntikkan lidokain, menyuntikkan anestesi. Itu biasanya 3 mili. Atau aja ada, pokoknya 3 mili ya, biasanya kita pakai 3 mili. Yang pertama itu intraputan untuk tempat untuk tempat kita insisi nanti. Tempat insisi itu biasanya 1,5 sampai 1 mili kita masukkan, itu biasanya dia gembung. Ya, setelah itu kan ini tempat masuk gembung kurang lebih. Nah, lalu kita masukkan kurang lebih ke udah kusut putar, tapi agak sedikitkan keluar, jadi kayak hampa gitu jarumnya, sejauh kurang lebih 4 cm atau sepanjang jarum. Ya, itu masukkan 1 mili sambil ditarik ke arah penyuntikan kita tadi, tapi jangan sampai keluar jarumnya. Lalu bentuk seperti kipas, karena kita kan memasang dua nih, jadi dua tempat nanti dia merek ini, EV. Itu kita suntikan juga 1 mili juga sambil ditarik sampai, baru ini boleh dicabut, ya. Harus kita raba, kalau kira-kira ibunya sudah tidak terasa apa-apa lagi, kita pakai stapel. Di tempat yang kita buat intrakutan tadi, kita potong kurang lebih 1-2 mm aja, kecil aja, ya. Lalu setelah itu kita menggunakan tongkat. Roker ini dari tempat insisi kita tadi, kita masukkan 45 derajat. Setelah masuk ujungnya, kita arahkan lurus, jadi dia kayak nampak di atas kulit, ya. Oh ya, ini dia ada dua garis, ya. Satu garis untuk maksimal kita narik nanti, satu garis ini untuk maksimal dia masuk. Ya, berarti kan kita
sampai garis yang di atas ini kita masukkan. Oke, ini dilepas, kita ambil pakai klem. Masukkan. Lalu ini kita masukkan kembali pendorongnya. Oke, setelah itu sambil ini ditahan, ini ditarik sampai batas yang garis satu lagi di bawahnya. Lalu kita arahkan ke sedalan yang kita tadi kita lakukan anestesi. Satu lagi kita masukkan yang kedua. Sambil didorong, sambil ditarik. Nah ini kita pelan-pelan cabut tongkatnya. Lalu ini tidak perlu dijahit ya, hanya tutup di plester aja, di tempat gitu aja, paling 24 jam nanti udah bisa dicabut. Lalu untuk pencabutan, itu biasanya kan dia teraba di bawah kulit. Nah, 1,5 atau 1 cm dari ujung si implan yang teraba. Ya. Berarti kan misalnya implannya ini di sini, kita raba kurang lebih 1 cm, sama ya, dimulai dengan desinfektan dulu, pemasangan kain steril. Kita pakai handspun juga steril. Dengan scalpel lagi, kita potong sama, 1-2 mm. 1 cm atau 1,5 cm dari ujung ujung implan tadi. Itu nanti di insisi. Sama, kita dengan, apa namanya, pertama anestesi dulu tetap seperti tadi. Ya, tapi hanya cukup di ujung muka aja sih anestesinya, tidak usah dimasukkan sampai ke dalam. Itu di insisi kurang lebih 1-2 mili. Lalu dengan klem yang lebih kecil dari ini ya, klem yang kecil, kita masukkan diraba-raba sampai teraba ujungnya. Kita dorong ujung dari sebelah sini juga boleh, sampai dapat. Biasanya tinggal ditarik aja sih. Biasanya tinggal ditarik aja kalau sudah dapat ujungnya. Cuma memang kalau udah bertahun, kadang mau agak sedikit lengket, cukup masukkan aja klem mosquito yang kecil itu, buka pelan-pelan jaringan yang lengket itu, ditarik. Kalau ada tahanan juga jangan dipaksa, pelan-pelan aja. Dan nanti ujung luka tidak perlu dijahit juga, karena sama hanya 1 atau 2 mili ujung lukanya. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dokter kita, tapi jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, dipersilakan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan atau ada yang mau mencoba. Ya, silakan dokter lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dokter, untuk pemasangan koperti tadi, apakah kita boleh memasukkan itu di luar dari plastiknya itu, memasukkan kopertinya ke dalam tabungnya itu, atau dia harus kondisinya masih dalam plastik kita? Ya, kalau misalnya kita belum pakai handscoot tadi boleh, tapi kita bukanya sedikit aja tadi, ya kan? Masukkan dari dalam. Kalau memang di luar ya harus dengan wadah yang steril. Kita buka sebelum kita pakai handscoot, kita taruh di wadah steril, sudah kita pakai handscoot karena baru kita pasang. Berarti di luar juga boleh ya? Iya, asalkan di tempat steril. Terima kasih, dok. Ada lagi? Mungkin ada yang mau tanya, kapan di
kapan harus dipasang, iklannya kapan harus dipasang, atau kapan saja boleh dipasang? Ini boleh ditambahin sedikit dong. IUD itu sebaiknya dipasang di akhir dari menstruasi, ya, karena katanya memang di akhir menstruasi, misalnya hari ke-6, 5 ke-6 itu kan agak lebih lembek untuk memasukkan dari point posio itu, ya. Cuman sebenarnya kapan saja sih boleh dipasang asalkan kehamilan sudah disingkirkan. Intinya dari pemasangan di akhir ujung dari menstruasi itu kan dia baru mens, jadi dia pasti tidak hamil. Satu lagi ya, memang lebih lembek lah si serviknya itu untuk kita masukkan sesuatu dari lubangnya itu. Kalau untuk implan itu biasanya hari ke-5 atau ke-7 dari siklus haid, ya. Itu udah bisa implannya boleh dipasang, sama sih menyingkirkan kehamilan, sama supaya ini kan yang dimasukkan progesteron. Jadi progesteronnya itu 24 jam setelah pemasangan sudah bisa menjadi kontrasepsi, karena kan dia perlu titik nadir juga kan untuk berhasil. Nah, dia 24 jam setelah pemasangan sudah bisa terjadi, maksudnya sudah bisa barrier, sudah bisa jadi kontrasepsi, tapi pada harus pada pemasangan hari ke-5 atau sampai ke-7. Kalau lewat dari itu, sebaiknya harus menggunakan kontrasepsi lainnya dulu selama 7 hari. Terima kasih Dr. Rena, mungkin dari para dosen sekalian. Jika tidak ada, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Dona Winati yang menjadi spesialis obgyn. Kita berikan applause kepada Dr. Dona. Mungkin dilanjutkan oleh saya sendiri ya untuk topik mengenai IPA.